Halo guys, jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Pen. Untuk tema kali ini yaitu belajar gambar animasi. Buat teman-teman yang penasaran, simak terus videonya sampai selesai. Sebelum lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang baru gabung atau buat teman-teman yang sudah lama nongkrong di channel ini tapi belum sempat subscribe, silakan klik like, subscribe, dan klik juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Dan buat teman-teman yang ingin sharing di kontak WhatsApp di seputaran airbrush dan jari-jari pelintir atau jari-jari kepang, teman-teman terlebih dahulu subscribe channel Fajar Otomotif. Untuk linknya ada di deskripsi. Oke, langsung saja untuk ke langkah-langkahnya. Setelah catnya kering, kemudian lanjut proses pembuatan pola atau gambarnya pada media. Untuk langkah yang pertama, media kita tempeli isolasi kertas terlebih dahulu. Setelah itu kita gambar sesuai dengan keinginan kita. Setelah kita gambar, kemudian bagian tepian gambar atau tulisan kita potongi seperti ini. Untuk triknya, saat memotongi cutternya jangan terlalu ditekan supaya catnya tidak rusak atau terkelupas. Setelah dipotongi seperti ini, kemudian lanjut proses pengecatan.
Oke teman-teman, inilah hasil belajar gambar untuk hari ini. Nah, setelah ini kemudian lanjut proses pengekliran. Untuk video pengeklirannya, mohon maaf untuk kali ini tidak saya tampilkan, tetapi untuk cara dan triknya sama seperti video yang sudah saya tutorialkan. Untuk clearnya, saya menggunakan clear coat Dana Gloss versi flash clear dengan perbandingan clear 4, hardener 1, dan thinernya 1. Untuk thinernya, saya menggunakan thinner auto glue. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Paint. Semoga video ini selalu bermanfaat buat teman-teman yang selalu nongkrong di channel Fajar Custom Paint. Dan sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Thank you.